perlu guna ibarat yang banyak-banyak, cakap 3-4 patah orang dah faham semua. Dan bukan sekadar faham dengan apa yang didengar, faham dengan apa yang mereka jalani kehidupan mereka, itu faham. Hebat kalam para nabi, para ulama bertakwa, bila mereka bercakap, bukan sekadar kita dengar kat telinga lalu kita faham, lalu simpan kat sini je, bukan. Faham sampai menjurus kepada perubahan sikap, tu faham tu. Itu keberkatannya. Yalah cikgu-cikgu kita dalam kelas pun cakap kita faham, tapi dia tak akan ubah sikap kita. Macam itulah sikap kita. Sebab faham orang belajar lain, faham orang nak periksa. Tapi yang dimaksudkan faham dalam agama ialah bila kita dengar nabi-nabi bercakap, kita dengar para ulama, para ulama yang bertakwa bercakap, ia seperti kita katakan melihat keaiban kita, melihat kekurangan kita, lalu dengan bahasa yang kita faham, kita buat perubahan, kita mula berubah. Maka itu maksud faham yang mendalam yang diminta oleh Nabi Musa, yafqahu qawli, mereka faham lalu mereka beriman. Sebab itu Musa bila bercakap, hampirlah Fir'aun beriman, hampir, kalau tidak kerana Haman. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut Haman. Cerita Haman ni saudara tak banyak dalam Quran, tapi bila nama dia disebut, artinya Haman ni peranan dia besar lah. Allah Ta'ala takkan sebut mudah-mudah nama orang dalam Quran. Orang besar, orang besar, kita katakan orang besar, menteri ke, Perdana Menteri, Raja, dia tak mudah-mudah sebut nama orang, melainkan orang tu ada special sangat. Sama ada special sebab baik dengan dia, atau special sebab jahat dengan dia, mesti ada special. Raja-raja ni buang masa lah sebut nama orang ni dalam percakapan dia. Apatah lagi percakapan akan direkod. Sama juga Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala, Tuhan tak akan sebut nama-nama dalam Quran, melainkan dia ada sebab yang besar, baik sebab kekufurannya atau sebab keimanannya. Allah Ta'ala sebut tentang Haman. Allah Ta'ala menyebut tentang Haman dan juga kekuatan Haman serta kekuatan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma, sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan segala tenteranya, segala tenteranya. Tuhan sebut Fir'aun, Tuhan sebut Haman. Dikatakan bahawa menurut sebahagian ulama tafsir, ketika mana Fir'aun nak beriman kepada Allah lantaran kesan percakapan Nabi Musa, lalu datang Haman, lalu menyebut, mengungkit dan mengatakan, menakut-nakutkan Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau sekiranya kamu ikut Musa, dia Bani Israel, dia golongan hamba, dia golongan orang bawahan, maka rosaklah reputasi kita, musnahlah kemuliaan yang kita bina selama ini, dah tak hebat dah kita, jatuh standard kita. Lalu Fir'aun mengubah untuk tidak mau beriman. Lihat sifat Fir'aun, asalnya nak beriman, tapi bila ada menteri macam Haman. Kerana itu Fudail bin Iyad ketika mana menasihati Harun al-Rashid, maka Harun al-Rashid ni dah menangis, dah risah ni, risah. Menteri dia kata, wahai Fudail, jadi-jadilah nasihat, berat sangat pagi tu. Lalu kata Fudail, kamu ni macam Haman, macam Haman kamu ni. Ketika mana Fir'aun dah nak insaf, tiba datang Haman bercakap seperti ini, maka kembali dia tak insaf. Lalu menteri ni pun dia tak berani nak cakap banyak. Ini nasihat Fudail kepada Harun al-Rashid untuk menunjukkan Haman ni saudara ialah orang yang kita katakan ketiga memainkan peranan mengekalkan kekufuran Fir'aun. Jadi kalau kita dapat kepetang bercakap, suatu perkara yang baik. Bukan pada Nabi SAW semuanya Allah Ta'ala beri kepetang bercakap, semuanya Allah Ta'ala beri perkataan-perkataan yang padat, yang padu, sehingga Allah merakamkan perkataan mereka dalam Quran. Dan mereka bila menegur manusia, teguran tadi sudah cukup untuk memperlihatkan apa kesilapan, apa mesej besar yang para Nabi nak bawa. Tetapi kalau kefasihan lidah bercakap, tangisan air mata, segala benda-benda yang menunjukkan keagamaan kita, namun dilakukan kerana sifat munafik, tak ada guna, sikit pun tak ada guna. Kerana itu hati-hati dengan sifat nifaq. Nifaq apa maksudnya? Maksudnya ialah kita buat dalam masa yang sama, kita nak cari kedudukan di sisi manusia, itu nifaq. Sedangkan agama ni sebenarnya kita tak ada campur.
Kita nak cari kedudukan di sisi Allah. Kita bukan nak cari mana-mana pujian di sisi manusia. Sebab itu sebagaimana kata Abu Hasan Asy-Syazidi, berkatalah kamu sehingga Allah membenarkan kamu, jangan kamu berkata sehingga manusia membenarkan kamu. Ada orang bercakap nak suruh manusia kata ya. Bukan supaya Allah kata ya. Maka orang ni dia akan cuba cari apa-apa benda yang manusia sukalah. Isu-isu yang mereka bercakap yang manusia suka. Kalau manusia tak suka, mereka cuba elak. Jangan bercakap. Ni nanti tak menang pilihan raya ni. Ni kalau bercakap, orang tak sokong jadi ketua kampung. Ni kalau bercakap isu ni, orang tak sokong jadi pengerusi masjid. Artinya kita bercakap supaya manusia iakan. Bila manusia iakan, kita nak apa? Kita nak sedikit pangkat. Tetapi kata Abu Hasan Syadzili, orang yang benar-benar bertakwa ialah mereka yang bercakap sehingga Allah membenarkan. Sebab itu Nabi SAW bila dia bercakap, siapa percaya? Tetapi Allah membenarkan apa yang Nabi kata. Apa sahaja. Bukan kadang-kadang Nabi diimpit dengan isu. So semua orang bila nak bawa perubahan, ada isu yang terpaksa hadapi benda tu. Itu bukan biasa. Sama ada isu peribadi sehingga isu-isu yang lain. Nabi ada isu peribadinya. Bila datang Abu Jahal tanya Nabi SAW, wahai Muhammad, ni Abu Talib bela kamu siang malam pagi petang, mana dia? Di mana kedudukannya? Nabi kata dalam neraka. Berat tu. Penyokong-penyokong Nabi SAW tengok, orang luar tengok, Allah berkorban sampai mati pertahankan Rasulullah, tiba-tiba Nabi kata masuk neraka. Kan satu isu besar bagi dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi bercakap benar. Nabi bercakap benar. Cakap benar Nabi ni, saudara-saudara semua, menyebabkan keberkatan dakwah. Ya memang kalau kita dengar, takkan Abu Talib duk korban siang malam pagi petang, dia juga di pulau dalam pemulauan ekonomi, pertahankan anak saudara dia, pertahankan Islam, pertahankan umat Islam, tiba-tiba disebut neraka. Dan sahabat-sahabat Nabi pula yang baik dengan Rasulullah, mereka juga tanya, mana ayah kami ya Rasulullah, ayah kami yang tak sempat beriman, kat mana? Kata Nabi, dalam neraka. Oh berat sahabat ni. Aku dah baik dengan Rasulullah, takkan tak boleh bagi sikit diskaun, tak boleh bagi sikit kebaikan, ayah dalam syurga ke cakap? Tak, ayah dalam neraka. Inna abaka wa abi finnar, ayah kamu, ayah aku dalam neraka. Kan itu satu prinsip yang cukup berat bagi seorang pendakwah. Ya, kalau nak cari keuntungan di sisi manusia memang berat. Tapi kalau kita nak cari kemuliaan di sisi Allah, ia tidak berat. Saudara, kita berkawan dengan orang kafir. Ya, kita nak suruh dia sokong kita, kita nak suruh dia baik dengan kita, tolong kita. Tiba dia tanya, saya ni tolong awak ni agak-agak, saya kalau mati ni syurga neraka? Kita bersebut, neraka. Allah, belanja makan, pagi saya belanja, petang saya belanja, takkan saya ada neraka? Ya. Kalau kamu kekal dalam kekufuran sehingga kamu masuk Islam. So bagi orang yang memang nak cari kemuliaan si manusia, dia kata tak, bakal di syurga juga aku. Kita akan bercakap sesuatu yang Tuhan bohongkan kita. Kamu bohong wahai hamba aku. Dia ahli neraka. Kerana itu Nabi SAW bila ada salah seorang sahabat meninggal dunia, iaitu namanya Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, dan beliau merupakan sahabat yang pertama meninggal dunia, lalu seorang wanita kata, oh bahagianya wahai Uthman, kamu dalam syurga. Maka Nabi marah. Nabi kata, mana kamu tahu di dalam syurga? Mana kamu tahu? Artinya ini perempuan, dan perempuan ini pula kena mengena rapat dengan Uthman bin Maz'un. Bila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, maka memang Nabi SAW sedih, Nabi solat jenazah, Nabi yang mengkebumikan, Nabi turun ke liang lahat. Namun bila seorang bercakap yang bertentangan dengan prinsip, seolah-olah dia tahu dulu bahawa Uthman masuk surga, Uthman bin Maz'un, sedangkan belum datang pengkhabaran wahyu atau sebagainya. Maka Nabi kata, mana kamu tahu dia masuk surga, mana kamu tahu? Akhirnya terdiam wanita ini. So ini prinsip. Kalau Nabi nak jaga hati perempuan ni, patut tak cakap macam tu lah. Diam-diam sudahlah. Tapi ia prinsip. Sebab itu bila kita cerita tentang tidak ada nifak dalam agama, kita kena bercakap benar, walau manusia kata kita bohong.
Biarkan asalkan Allah kata kita benar. Ya, kita kadang nak menghadap, mendapat sokongan untuk mendapat kemuliaan di si fulan bin fulan. Kita banyak cakap bohong supaya orang ni benarkan kita. Tetapi kita tidak berfikir Allah Ta'ala kata kita dusta. Sebab itu bercakap benar walau pahit. Kulil haq walau kana murra. Katakan benar walau pahit dengan isteri kita, dengan mak mentua kita, dengan mak ayah kita, dengan anak-anak kita. Ya, kita nak suruh anak kita bila kita bercakap dia benarkan kita. Tapi kalau benda tu bohong buat apa? Kita nak pelajar-pelajar kita, kita bercakap dia benarkan kita supaya dia suka kita dan kita suka pada dia. Tapi kalau dia bohong buat apa? Ya, saya cukup teruja seorang lelaki yang cukup berani. Orang panggil dia, suara dia sedap, suruh menyanyi. Suruh menyanyi, okay, dia menyanyi. Dan di hadapannya puluhan perempuan yang tak pakai tudung semua. Maka dia pilih lagu tutup aurat. Lagu dia tutup aurat. Sebab bagi seorang yang menyanyi, kan dia menyanyi untuk hiburkan orang. Satu. Yang kedua, untuk orang suka, tiba-tiba dia menyanyi lagu tentang tutup aurat. Maka dia nyanyi. Saya ingat berapa rangkap dia. Dia cakap nyanyi lagu Arab. Dia penyanyi Arab. Disebut, orang berkata kepada perempuan yang bertudung, kamu membawa khemah pada leher kamu. Tudung apa tudung? Macam bawa khemah je. Mereka berkata pada orang bertudung bahawa ini bukanlah budaya dan fashion masa kini. Mereka berkata dia nyanyi melalui lagu. Dan aku katakan kepada mereka, azab Allah lebih pedih daripada apa yang kamu jangkakan. Neraka Allah lebih dahsyat yang disediakan pada orang yang dahaka. So, depan orang tak pakai tudung. Yang kita kena menyanyi, kita nak hiburkan orang ni, balik semua nangis ni. Tetapi dia nak bercakap benar. Ni artis yang nak bercakap benar. Walaupun dia tahu dia mungkin tidak mendapat apa-apa pujian. Walaupun dia tahu dia ada risikonya, tapi demikian dakwah, demikian kita katakan beragama dengan cara tidak munafik. Demikian para ulama di hadapan pemerintah, mereka bercakap benar. Tak ada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau kerja ulama nak benarkan pemerintah, maka ini cara munafik.